A1GP, Piala Dunia di dunia balap, 25 negara mendukung ide ini dan berpartisipasi. Indonesia termasuk salah satunya. Gak cuma ikut balapan, tapi juga sebagai penyelenggara lomba di sirkuit Sentul. Di sini, semua mobil speknya sama. Jadi, pembalap benar-benar diadu berdasarkan skill. Di musim pertama, A1 berhasil meraih 9,5 juta penonton per balapannya. Tapi, mereka justru rugi sekitar 3,3 triliun gara-gara beban operasi yang sangat mahal. Misalnya, ngangkut mobil pakai helikopter dan buat hak siar gratis di YouTube. 4 musim rugi terus-terusan, A1 terpaksa gulung tikar dan bangkrut.